Jenazah pria ini pertama kali ditemukan oleh petugas PPSU yang akan membersihkan kawasan Jalan Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Timur. Saksi lantas melaporkan penemuan mayat tersebut kepada Polsek Matraman. Dibantu sejumlah warga, petugas lantas mengevakuasi mayat pria tersebut ke rumah tersebut. Polisi juga turut mengamankan satu unit motor yang diduga milik korban. Berdasarkan olah tempat kejadian perkara sementara, polisi menyebut pria tersebut merupakan korban kecelakaan tunggal. Diduga sepeda motor yang dikendarai korban hilang kendali akibat jalan licin setelah diguyur hujan sehingga menabrak sebuah pohon. Kecelakaan ini mengakibatkan ruas jalan di Jalan Ahmad Yani sempat tersendat. Selain banyaknya warga yang berkerumun untuk menyaksikan kejadian tersebut, saat kejadian jalanan juga tengah ramai oleh lalu lalang kendaraan.